Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Presiden MCA Wee Ka-siong Siong berkata, rundingan kerusi antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN di enam negeri bagi menghadapi PRN lebih rumit. Beliau berkata, ini kerana banyak perkara perlu diberikan penelitian supaya pembahagian kerusi benar-benar menggambarkan semangat bersatu padu dalam kalangan parti bawah kerajaan perpaduan. Ini jadi cabaran utama kepada setiap pemimpin parti kerana kita tahu kalau dulu tiga orang makan satu pinggan berkongsi satu dulang makan nasi ambeng. Jika BN bertanding, maka pembahagian hanya bersama parti komponen BN. Senario sekarang berbeza. Lebih kompleks kerana melibatkan gugusan parti yang ada BN dan PH. Jadi semangat perpaduan perlu digambarkan sepenuhnya dalam konteks pembahagian kerusi ini, katanya menurut Sinar Harian. Wi yang juga ahli parlimen air hitam berkata, setakat ini rundingan pembahagian kerusi antara PH dan BN masih berjalan dan hanya akan dimuktamadkan pada pertengahan April. Beliau berkata, banyak lagi aspek perlu diambil kira dan diperincikan termasuk kerusi tradisi ditandingi setiap parti. Sejak tubuhnya kerajaan perpaduan, semua percaturan politik jadi berlainan, maka jika tidak dirundingkan akan menjadi satu topik hangat yang dibincangkan semua parti. Dulu PRU15 yang melawan jadi kawan. Jadi kita enam memikirkan pergerakan bersama supaya nanti mereka yang sudah menjadi kawan tidak menjadi lawan, katanya.